أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، الحمد لله. Sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran masih lagi mengekalkan kita dalam gerombolan manusia Muslim mukmin sampai hari ini. Dan kita mohon kepada Allah agar sentiasa diberikan kelapangan dan ruang waktu untuk terus melaksanakan taklif ubudiyah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan itu sajalah peluang yang disediakan kepada kita untuk meraih kedudukan insya Allah selaku insan salih salihah. Saudara-saudari dah mati Allah sekalian, insya Allah hari ini kita sambung teks manusia dan Islam, masih lagi pada mauduk seruan kepada Islam. Pada petang hari telah menyebutkan mengenai unsur pokok dalam seruan kepada Islam ini ialah unsur yang paling utama, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri daripada melakukan kesyirikan kepada Allah. Kerana benda-benda begini akan menyebabkan, kata pengarang, kita beroleh kutukan dan laknat daripada Allah. Dan ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Mereka yang disifatkan sebagai mensyirikkan Allah, lantas mereka dikurniakan ataupun diberikan dengan kutukan dan laknat Allah, bahkan kemurkaan. Satu gabungan kemurkaan yang cukup hebat. Allah gabungkan murkanya, laknatnya, hingga akhirnya Allah lontarkan mereka ke neraka, kata Allah SWT. Antara tanda-tanda atau hal-hal yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, seperti firman dalam surah Al-Fatah, dari segi individu ataupun orang yang diberikan laknat, kutukan, kemurkaan, Allah sebutlah bentuk kumpulannya, jenisnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat az-zannina billahi zannas sawa 'alaihim da'iratus sawa wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, Allah akan mengazab. Bukan sekadar mengazab. Allah kata Allah akan mengazab dan terus mengazab. Azab yang bersifat continuity. Azab yang bersifat berterusan kepada mereka yang begini. Siapa menerima azab berterusan ni? Allah sebut pertama, munafiqin, munafiqat. Syirik mereka terlalu hebat sebab zahir beriman dalam kufur. Sebelum kurang begitu kan, Allah istilahkan mereka sebagai penipu besar. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Baqarah di awal tu kan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah kata ada orang mahu mengaku mereka beriman pada aku, beriman pada akhirat, sedangkan kata Allah, wa ma hum, tidaklah mereka sekali-kali
termasuk orang beriman tu. Rupanya apa? Yukhadi'un Allah. Mereka hanya nak menipu Allah, nak menipu orang beriman dengan pelakuan dia yang menampakkan, menampakkan versi iman dekat dua. Jadi kata Allah, selain pertama yang menerima kemarahan, kutukan laknat siapa dia? Munafiqin wal munafiqat. Siapa mereka? Allah sifatkan dengan cukup jelas dalam Quran. Sampai kita tak mungkin tak kenal, tak mungkin keliru. Apa kata Allah tentang mereka? Innal munafiqin. Allah telah memberikan watak mereka, memperkenalkan mereka. Ini maknanya apa? Kalau dia diperkenalkan tak kenal juga, itu memang sengal. Allah introduce seterang-terang. Innal munafiqin. Sesungguhnya munafik, siapa kata Allah? Yukhadi'un Allah wa huwa yukhadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa yadhkuruna Allah illa qalilan. Zabzabi baina zalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Wa man yudlillah falan tajid lahu nasira. Ini merupakan antara ayat yang paling jelas memperkenalkan watak munafiqin. Allah perkenalkan mereka dengan sejelas-jelas. Apa kata Allah? Muhammad, semua orang munafik nak menipu Allah. Dan mereka jelas menipu diri mereka sendiri, kata Allah. Tipu apa? Menipu Allah dengan cuba? Menipu Allah dengan ibadah mereka. Tipu Allah dengan watak baik demo. Sebenarnya jahat Allah katakan. Di luar mereka dia baik Muhammad. Sebab itu kamu pun, kalau kamu aku tak jaga, kamu pun tertipu juga Allah katakan. Allah sebut kat Nabi kita dalam surah Al-Isra, kamu Muhammad, kalau aku tak teguhkan hati kamu, kamu pun suka kat demo ni. Sebab pandai mereka memperagakan diri mereka, kata Allah. Sebab itu ramai orang tertipu dengan watak munafik ni. Syabat Allah terus sekali lagi baru kita tahu siapa, kan? Makin jelas. Satu nak tipu Allah. Bukan kita, Allah nak tipu dengan ibadat dia, kan? Kemudian dengan ibadat ni, apa dia selamat daripada cap munafik ni. Yang kedua, kata Allah, iza qamu ila salati qamu kusal. Bila mereka bangun untuk semayang, mereka bangun dengan penuh rasa malah. Semayang juga tapi ada tak rasa malah. Maksudnya sahabat cukup takut, kan? Sahabat-sahabat cukup takut, kan? Bila ada tu terasa apa? Ish, aku munafik ni. Cepat terasa. Macam PC Wan Zalah Bakar, kan? Terasa munafik tu terasa. Ini sebab munafik ni. Takut. Terus jumpa Nabi. Sebab aku munafik hari ni. Wah, macam tu, kan? Kita mampu tak mengaku, kan? Wan Zalah mengaku dengan Bakar. Sebab kami munafik hari ni. Ma'ai. Nabi kata apa hal? Takut yang sifat munafik ni. Takut-takut itu satu sifat munafik. Takut. Jangan jumpa Nabi tanya. Munafik kami nak susah. Bila semayang malah. Bangun juga semayang tapi malah. Malah ni gambaran apa? Dan kalau kita kata orang malah apa? Kerja tu kan siap, tak siap ke? Patut bagi pukul 4, bagi pukul 6 gitu. Tak gitu. Macam tak setuju aja tu saya susah, kan? Apa gap bos tu? Patut siap pukul 6, siap pukul 8. Macam itulah munafik punya lakonan. Malah no dia. Dia patut semayang masjid, tak nak mayang suka dia kat mana-mana. Malah sepatutnya apa? Yang laki ni Nabi kata apa? Kena solat di masjid. Tapi kita kadang-kadang tak, kan? Apa alasan? Alah. Takut sebenarnya. Itu punya salah satu gambaran sikap munafik. Semayang mereka bukan di tempat yang diperintahkan. Allah kata apa? Innama ya'muru masajidah man amana billah wal yawmil akhir. Semuanya kata orang yang datang ke masjid ni orang beriman, yang beriman Allah. Kalau beriman datang sini Allah. Kalau beriman datang sini. Tapi kalau tak datang mana apa? Bimbang ke? Cedera iman. Allah sebut dalam Quran. Nabi sebutlah, kan? Allah sebut dalam Quran. Allah kata yang akan datang ke rumah aku ni hanyalah beriman dengan aku, beriman dengan akhirat aku.
yang takut dengan aku, yang benar-benar nak menyembah, dia akan datang sini. Jadi kalau tak datang tanpa sebab uzur syar'i ini berat kan. Kalau tak datang masjid tanpa sebab uzur syar'i ini, satu tindakan cukup berat. Bimbang takut-takut masuk dalam gumbulan munafik ni. Malah ke semayang? Mayang ni malah. Dalam pelbagai ragam malah juga. Jangan sempat-sempat dalam semayang malah juga. Angka takbir malah. Angka takbir yang juga malah kan? Allah. La ilaha illallah. Apa cerita? Allah. Doa. La ilaha illallah. Apa cerita? Nabi doa macam mana? Kita doa macam mana? Itu gambaran kemalasan. Gambaran tak seronok. Bukan seronok sembahyang ni. Tak seronok. Sepatutnya solat ni seronok. Sebab jumpa Allah. Tapi berapa ramai yang solat yang penuh rasa seronok? Ketiga. Tiga Nabi kata apa? Nakulat kata apa? Ria an-nas. Segala ibadah mereka, perbuatan mereka semata-mata untuk menunjukkan kepada manusia. Membuat paparan kepada manusia bahawa dia sembahyang, bahawa dia ni beribadah. Sebenarnya apa? Dalam ni lain. Ria. Ria an-nas ni ria. Ria apa? Nak nunjuk je. Jangan sebab orang kata apa? Oh, nampak sangat pula kan. Sebab satu hari Ibn Shaddad datang kepada Nabi. Nabi tengah nangis. Rasulullah, kenapa nangis? Nabi kata, aku takut. Aku takut umat aku ada timpa penyakit ni. Penyakit syirik yang cukup bahaya ni. Apa dia Rasulullah? Mereka tak sembah matahari. Mereka tak sembah bulan. Mereka tak sembah batu. Mereka tak sembah pokok. Habis itu, mereka riak dalam amalan mereka. Dalam sikap mereka, dalam pelirian mereka. Takut Nabi sampai nangis. Beribadah semata bukan apa? Ria an-nas. Berapa dah? Berapa sifat dah? Tiga. Empat. Wala yazkurun Allah illa qalil. Kalau mereka ingat Allah pun sikit. Ingat mana? Ingat kat sini ya. Masa kerja tak ingat dah. Masa kerja ingat apa? Ingat labu. Ingat piti. Ingat jawatan. Tak ingat Allah dah. Akhirnya dapat pengacara yang tak kisah sama ada jawatan ni dapat mencari betul ke tak betul. Projek dapat betul ke tak betul, tak kisah kan. Akhirnya berlakulah apa yang kita saksikan saban waktu. Buat projek runtuh. Bila runtuh je apa kata Pak Berkuasa? Biasa bila runtuh je yang pertama disebut apa dia? Tak ikut. Kalau orang JKR pun tak kena spek, susah lah kan. Macam kes ni, Taman Desa kan. Apa kata Pak Berkuasa? Bangunan, struktur bangunan tak ikut spek. Maknanya apa? Kalau tiang tu ada 80 besi, dah tinggal 60. Spek kata, tiang besar ni, contohlah kan. Saya pun tak tahu, tapi contoh. Tiang ni jalannya mesti ada 50 besi bersaiz, besar lengan. Tiba-tiba bubuh 30 saiz, dah tinggal besar ibu kaki je ni. Sebab orang dah tak ingat ada Allah situ. Di situ dia tak ingat ada Allah je kan. Jadi ingat Allah bila? Sikit-sikit. Bila ingat utamanya? Bila sakit. Bila sakit pun ingat Allah kan. Bila sakit confirm ingat Allah. Ya Allah. Ya Allah. Malaikat kata aku beduk kamu tahu. Oh, ini pula masa kami ingat benar aku Allah ya. Sikit nak ingat Allah je. Hanya bila bab-bab apa? Bab-bab yang kecil-kecil. Bab besar tak? Bab negara tak ingat Allah. Bab huwahara ingat Allah. Sampai datang corona tanpa Toyota. Dah tukar. Bukan Toyota corona. Corona virus. Tukar. Corona jadi virus kan? Huwahara dah kan? Tadi disenaraikan. Senarai airlines. Yang grounded. Sebab takut nak terbang dah.
Allah hantar virus, dia kata. Kita pun setengah mati takut kan. Wah, hara habis. Jangan lupa cuci tangan. Kenapa tak cuci kepala sekali? Riuh rendah kan. Takutnya. Saya pesan kawan. Saya kata jangan sampai takut pada virus. Lebih takut pada Allah. Gila. Cuma ambil tindakan yang sewajarnya, kemudian tu kan serah pada Allah. Sebab Allah sebut kata, Allah beri jaminan pada kita. Tak takut apa? Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir surah At-Taubah. Apa Allah jamin? Qul, katakan Muhammad, la yusibana. Tidak akan ada selama-lamanya sebarang musibah akan tiba kamu, tak ada. Qul la yusibana la tabdal nafil abad. Allah menafikan sebarang musibah yang akan tiba kita kecuali yang Allah telah tetapkan. Mana apa? Kalau Allah dah tetapkan, kalau tak datang corona, datang Toyota, dia mesti gitu. Baris tu tak kena kira kita baris lain. Dia semalam kan, kalau saya beritahu, dia tak kena corona, dia kena apa? Dia kena cancel tahap 3 nak menuju ke 4. Tengah-tengah orang heboh pasal virus ni, dia pula dapat cancer pula dah. Patutnya dia kena apa? Dia kena lah benda ni kan. Dah Allah kata kamu kena cancer. Cancer. Dan katanya dia punya ni dah masuk ke paru-paru. Saya kata sabar. Sebab ini merupakan kata Allah. Sebab Allah kata, bila aku dah kata kena, kena. Bila kamu dah kena tu, kenapa aku yang putuskan? Zalim kau tak? Itu cara Allah untuk membawa hamba dekat dengan dia kan. Sebab bila kena macam tu, baru kita apa? Saya redha ustaz. Alhamdulillah, itu sikap paling baik, saya kata. Redha tu paling baik. Cuma saya kata apa? Berubat kena berubat. Sebab Allah pun suruh. Nabi pun suruh. Bila sakit kena. Sebab Allah tak turunkan penyakit, Allah turunkan ubat sekali. Kecuali ajal. Cuma rahsianya apa? Rahsia bila kita kena penyakit apa? Kita lebih lebih bersiap sedia. Sebab sakit biasanya merupakan sakit ni tunang ni kepada mati. Dengan harapan bila kita kena sakit apa, kita akan lebih bersedia untuk bertemu dengan Allah. Dalam keadaan apa? Kita bertaubat, kita beribadah dan mengemaskan diri. Jangan sekali-kali ada perasaan riak dalam bercakap sampai kesalahan Allah macam Allah dah tak ada kan. Jadi manusia dia kadang-kadang kata di Al-Quran sampai bab jenis apa jadinya? Amal tu sikit sangat. Ingat Allah ni sikit sangat. Bab-bab besar tak ingat Allah. Bab rumus dasar tak ingat Allah. Bab rumus polisi tak ada Allah. Bab pilih calon tak ada Allah. Bab lain ada. Bab calon kerusi tak ada. Bab calon bini ada. Tentang calon kerusi tanya Allah tak? Tak tanya kan. Kerusi batang paus siapa nak jadi calon? Ada tanya Allah. Ayat Al-Quran, siapa calon? Ada. Nahi. Ada. Tapi calon bini, calon bini kita tanya. Calon bini Nabi kata apa? Nabi kata calon bini, Nabi kata apa? Calon bini tengok Quran, tengok sunnah. Calon negeri, calon menteri. Allah kata sikit no, kamu ingat aku ya. Yang ke berapa? Anak murid tak tahu yang ke berapa, susah ni kan. Yang ke berapa? Yang ke enam. Cuba ulang balik, aku lupa. Pertama, apa kata Allah? Munafik ni kerja tipu Allah. Pemainkan Allah. Yang kedua, boleh semayang malah. Yang ketiga, amar riak. Yang keempat, apa dia? Sikit ingat Allah ni. Ingat lebih sikit. Yang kelima, Allah kata, yang kelima, mereka tak pernah ada pendirian tetap. Dia tengok angin. Kalau angin tu ke arah PH, PH. Tahu PH? PH. Bukan PH yang besar tu, PH, H besar. Apa dia tu? Kita belayakan, kita punya darah dia ada PH kan? Dia kalau nampak condong ke sana lebat, dia pergi sana. Kau nampak belah sana projek banyak, ke sana dia. Nampak projek sini banyak, ke sini dia balik kan. Kau nampak yang nak naik itu bro, ada usaha bro. Tiba-tiba naik sini pula, naik sini pro, pro pula dia kan.
Allah guna istilah apa? Muzabzabi baina dzalik. Dia munda-mandi antara dua kutub ni. Kutub apa namanya? Kutub untung dia lah. Bila untung sini, dia datang sini. Untung sana, dia datang sana. Dia tak pernah ada pendirian. Ini munafik. Dia tengok apa kepentingan dia. Itu yang berlaku dalam zaman Nabi sampai sekarang. Dia tak mungkin pertahankan kebenaran. Bila kebenaran itu rasa apa, menyusahkan dia kan. Degustan. Tapi kalau benda itu menguntungkan dia, dia buat. Dalam perkataan Allah penutupnya, akhir mereka jadi apa? Allah kata, "Wa yudlilillah." Mereka disesat. Contoh kau ya, asal beriman. Ada sifat ni hujungnya sesat. Ini akibat. Dan ini merupakan antara cetusan daripada apa? Sifat syirik. Sebab patut orang beriman tak tipu Allah, tipu Allah. Beriman apa? Tipu Allah. Kita munafik tu. Munafik ni satu bentuk kesyirikan. Sebab tu Allah gabungkan sekali kan. Bahkan Allah tak nombor satu. Syirik nombor satu pada munafik. Allah tak nombor satu. Yang kedua baru apa? Baru wal musyrikin wal musyrikat. Senarai Allah azab apa dia? Atas ke munafik sebab teruk sangat syirik dia. Yang kedua baru orang syirik sungguh. Yang mendua ke Allah. Yang tadi mendua ke Allah tapi tak nampak. Yang ni nampak. Mana apa? Yang atas tu yang munafik tu profesional sungguh kan? Kalau tak nampak syirik. Musyrikin musyrikat yang betul-betul menggunakan atau melaksanakan kehidupan syirik. Mana apa? Macam semalam dekat media interview Menteri Besar Kelantan. Apa antara cadangan? Kau ada cadangan? Dia kata saya minta lah kalau boleh. Bahkan kena boleh kan? Bukan kalau-kalau. Antara yang menjadi isu dulu kita kata ialah soal pinjaman PTP TN. Saya dimaklumkan dia kata PTP TN ni ada riba ni. Riba dia apa? 3%. Dia kata patut kalau nak mengaji ambil dengan cara haram. Kita nak cari ilmu, tiba-tiba ambil sistem yang haram. Kau nak cah dalam 1% untuk apa? Urusan. Sebab dia ada pegawai kena bayar gaji kan. Patut ambil 1% ke 0.15% ke. Sebab tu gantuk gaji. Sebab kalau melibatkan bilion 0.5% berapa? Jika ada tak fikir Allah geram. Kalau 1 bilion 1% berapa? Bukan sikit kan. Jadi takkan sampai 3%. Ni nak belajar ni. Yang paling penting apa dia? Ni riba. Riba Nabi kata Allah, ya tahabbatu syaitan. Orang makan riba ni orang yang macam terus hayam macam setan kata Allah. Yang paling penting boleh belajar apa? Belajar pendidikan, ilmu. Ilmu ni takkan jadi baik bila lalu benda tak baik. Ingat tak apa kata Imam Malik pada Syafi'i? Satu hari Imam Syafi'i kan. Tiap-tiap hari apa dia? Imam Malik ajar tulis. Padam masuk. Tulis. Padam masuk. Satu hari tu datang haji. Padam tak masuk. Tulis padam tak masuk. Akhir kata Imam Syafi'i. Minta maaf tuan guru. Aku hari ni pelik betul. Pasal apa? Selalunya aku padam sini masuk sini. Padam sini masuk sini. Hari ni padam sini, padam sini. Padam sini, sini habis. Apa kata Imam Malik? Syafi'i kata apa? Ya Syafi'i al-almu nurun. Ilmu ni cahaya. Dan dia tak mungkin masuk ikut gerbang maksiat. Ilmu tak boleh dia dapat mesti cara bermaksiat pada Allah. Habis riba ni maksiat jenis apa? Maksiat jenis Allah kata apa? Allah Rasul istilahkan perang pada dia. Main. Habis itu kalau kita mengajar apa? Ilmu dapat tapi lahir manusia-manusia apa? Pembohong, penipu, pembelit, pengkhianat, perasuah itu orang ni. Imam Syafi'i terkejut. Bila pula aku buat maksiat? Imam Syafi'i. Lalu apa kata dia? Para ulama menceritakan dia punya makna nakib ni. Dia ingat balik kan. Benda yang maksiat aku buat. Dia pun teringat. Apa teringat? Dia bukan nak pandang, terpandang. Dia macam kita kan tengah-tengah berjalan. Macam mana terpandang? Apa dia pandang?
dia nampak tumit seorang perempuan masa nak ke rumah dia balik. Perempuan lalu nampak tumit. Nampak tumit guguranmu. Kita nampak apa? Bapak tumit tu lah. Guguranmu. Padam tu. Ini kan pula kita melibatkan dia dengan sistem yang terang-terang harap. Jadi kata dia cadang, kalau boleh buatlah dia. Kesian anak-anak mengaji. Itu benda dia. Jadi kita kena mengambil iktibar yang besar tentang perkara syirik. Sebab syirik ni benda yang menjadi asas kepada Islam. Nak menyuruh pada Islam, nak terima Islam, yang paling penting apa dia? Tolong buang syirik dulu. Sebab tu kita mulakan apa? La ilaha baru illallah. Buang semua tuan-tuan lain ni. Tuan apa? Yang namanya, kamu tak nak batu dah kan, namanya sekarang apa? Yang namanya ism. Kamu yang pakai nationalism ke komunism ke capitalism ke, jangan pakai. Illallah, Allah. Agama di situ letak ni. Sebab tu disebut oleh Allah dalam Quran. Ingatkan Nabi apa dia? Usah kata banyak, sikit pun tak boleh. Apa Allah kata? Walaula, walaula. Dan seandainya Muhammad, kata Allah, ansebet, kamu condong sikit je pada pandangan mereka, pada buah fikiran mereka, pada gagasan mereka, dasar mereka yang tak mengambil kira Allah. Walaula ansabatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Tarkanu, kamu rasa betul juga ni, ada itu Allah tak izin. Apa katanya, kata Allah, kalau kamu ambil sikit aja bahagian mereka ni Muhammad, tinggalkan aku sebahagian aja. La azaqnak, pasti akan kami azab kamu. Di'afal hayah wa di'afal mamat, akan aku azab kamu dalam kehidupan dunia kamu dan berganda dalam kehidupan akhirat kamu. Berganda dalam kehidupan akhirat kamu. Condong sikit je. Tarkanu ilham syai'an. Syai'an. Sikit je. Ambil Quran tiba-tiba ada sikit ambil benda lain. Cukup untuk dapat azab. Cukup. Dan Allah kata lagi. Summa. Selepas itu Allah apa? Lakatajidu alaina nazar. Tak ada siapa boleh tolong kamu daripada azab aku tu. Bila aku tu kena azab, tak ada siapa boleh tolong kamu. Kesan apa? Kesan condong sikit pada pemikiran manusia, condong pada dasar manusia yang mengenepikan Allah. Ini usah kata ketepi kan. Allah kata syai'an qalil, syai'an qalil. Sikit saja kamu condong, kamu tak layak dapat rahmat, tak dapat, kamu tak dapat azab. Surah Al-Isra, tak silap saya ayat 75, aku tak silap 74-75. Jadi kita hari ini buat macam mana? Syirik kita bukan asrar, bukan akbar sungguh kan. Sebab apa? Terang-terang. Terang-terang tolak. Kita ambil yang lain terus. Tak ada kena mengenal sunnah Islam. Jadi macam mana kita tak berdepan dengan Allah? Sebab itu kita kena cepat. Sebab itu Allah minta kita apa? Cepat balik. Jangan tunggu. Kalau dia tak kena, akan mati dengan keadaan macam ni. Kadang-kadang saya sahabat sekalian, kadang-kadang pada mengeri ke apa dia? Bila kita syirik yang paling dekat, kita tak sedar. Ulama sebut syirik apa dia? Riak apa syirik? Riak syirik kan Allah dengan makhluk. Sebab kita buat ni kerana makhluk, bukan kerana Allah. Jadi riak ni kata Ibn Taymiyyah dalam kitab Al-Umudiyah, riak ni lah mensyirikkan Allah dengan makhluk. Itu riak. Sebab kita nak mengambil perhatian makhluk, bukan perhatian Allah. Kita beriman di masa bila kita buat apa pun nak tengok Allah, tengok Allah, aku nak tengok Allah tengok aku buat baik. Kita nak tengok Allah buat baik. Kita pernah turun bini tebuk sambil belacan, nak tebuk cili mana? Agak-agaknya nak isteri puji ke tak?
Bila buat tu untuk tengok isteri, macam aku tak reti nombor lah. Kita boleh tumbuk apa? Tak, tak isteri puji kan? Tak Allah kadar. Pem-pem-pem, ada yang. Itu je. Bila tengok, lah berkeping-keping lagi bang. Berkeping-keping lagi, tak hancur pun. Sampai dia diayuh kan. Dia tengok, oh pandai abang tu. Pandai abang tumbuk, sorok tak tengok. Macam sebalik juga lah kan. Kita cerita kat bini. Oi, semari kita makan asam pedas dekat dekat muar sedap betul lah. Bini kata apa? Nanti aku buat kau, kau tahu aku buat apa. Bini pasal niat dah. Tapi apa? Bini pasal niat benar nak hiburkan suami dia. Oh, sedap benar orang asam muar tu. Sedap benar asam pedas muar. Nanti aku buat. Boleh buat. Tujuan apa? Nak dapat pujian suami. Bukan orang lain. Bukan nak dapat. Walaupun barangkali suami bawa kawan makan rumah. Tapi bukan nak dapat puyan kawan tu tak? Suami dia. Dia bila dia masak asam sedap, suami kata apa? Fuf. Ini macam lebih sedap pada muar ni. Rasa macam mana? Kembang tak? Kalau tak kembang bukan orang namanya. Bila kita buat ni, kerana Allah. Aku nak. Aku buat ni Allah pandang. Ya baik hamba aku. Kalau kena manusia namanya riak. Sebab tu kata Ibnu Taimiyah, riak ni ialah syirik dengan makhluk. Mensyirikkan Allah dengan makhluk punya dahsyat. Lagi dahsyat pada wujud. Wujud apa dia? Mensyirikkan Allah dengan diri sendiri. Lagi dahsyat. Wujud mana mensyirikkan Allah dengan diri kita sendiri. Wah. Ingat. Wah. Oh, ni mana tahu siapa aku. Mana tahu siapa aku. Itu namanya mensyirikkan Allah dengan diri sendiri. Lagi tu. Jadi kalau ada perasaan ujub, kagum dengan diri sendiri maknanya apa? Dah tak kagum dengan Allah ni, itu syirik dari apa? Syirik dengan diri sendiri kepada Allah. Ini cukup ramah terlibat. Cukup ramah terlibat. Sebab tu, satu hari Umar Al-Khattab sedang pikul bekas hari besar. Datanglah dia punya apa, pegawai peribadi. Kata orang sekarang apa? Pegawai khas, kata orang sekarang. Ya al-mu'minin, dia kata. Rasa aku tak molek, kamu yang bawa, bagilah aku bawa. Apa kata Omar? Tak. Aku bimbang, kata Omar kan. Dah ada bisikan syaitan tentang diri aku. Rasa hebat sebab Halifah. Dah dibetikkan hati aku ni rasa apa? Umar kau Khalifah tau. Aku nak pecahkan perasaan tu dengan benda ni. Nak pecahkan rasa apa wujud ni dengan benda ni. Habisom lu Khalifah kau yang kau pikul ni. Tentang kita bos kita dia beg dia buat sendiri kan orang buat kan? Pernah buat beg bah tak? Tak pernah. Serasa dia seram kan? Biasa orang besar-besar ni beg dia saya bawa. Beg kecil pun tak boleh bawa. Patah jari juga kan. Tahap dia kan. Pintu tutup. Buka tutup sama tutup. Umar kata, aku nak campak dan pecahkan perasaan ini. Takut dengan wujud. Kita pantang kan, naik sikit dah lain dah kan. Cakap dah lain, style dah lain kan. Pada pendapatan saya, ada gitu kan. Dia dah lain dah cakap, buat bahasa dah lain dah kan. Naik sikit makan. Masa tak ada gelaran, okey. Dah dapat gelaran, tak boleh. Dia makan dekat gerai. Tak boleh dia kena makan, dia kena makan dekat apa? Coffee house. Coffee house, memang house pun. Tak boleh makan tepi-tepi jalan, tak boleh lah. Saya jumpa seorang datuk kan. Mas pergi Kedah. Makan dekat mana? Dekat gerai tepi jalan. Tiba-tiba kata dengan kawan dia, Datuk! Jangan kuat sangat. Malu makan. Tapi sebab sedap datang. Tapi datuk yang sebelah sini, datuk itu tempat lain. Gerai buah pokok besar. Dia panggil apa? Nasi. Apa nama istilah pun? Nasi. Datuk apa nasi apa? Orang Kedah panggil. Nasi minyak. Nasi kunyit apa yang kuning.
pokok besar mereka. Saya pun singgah sebab kawan ajak sedap tu pergi. Nak ceritanya Datuk tadi sebuah buah pokok kat hotel tu. Buah pokok, yop, ah gitu je kan. Risau jatuh martabat. Itu gambaran takutnya. Jadi Umar kata, kawan tanya. Akhirnya apa? Umar pikul sampailah ke rumah seorang wanita Ansar. Dia pula curahkan sendiri. Kawan nak kata, aku tu tak payah, kata Umar. Aku yang curahkan. Nak jaga syirik yang paling halus. Jadi sahabat sekalian, dan bentuk yang lain, Nabi pernah ingat kita dengan gambaran yang paling dahsyat ini. Apa kata Nabi? Ijtanibus sam'al mubiqat. Nabi kata, hadis Abu Hurairah ini, Nabi bersabda, jauhi kamu tujuh perkara yang mencelakakan, binasakan ataupun dosa besar. Sab'al mubiqat ini, tujuh perkara besar-besar yang mencelakakan. Hari ini kadang-kadang banyak orang buat remeh. Senarai tujuh apa dia? Pertama, sahabat tanya, qila ya Rasulullah wa ma hunna? Apa dia tujuh Rasulullah? Pertama Nabi kata, asyirku, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Syirik yang kita faham kan? Syirik zat, syirik af'an, syirik sifat, syirik asma. Yang ini banyak orang tak boleh lari. Kalau dia tak mengaji betul-betul, dia lepas syirik ni, masuk syirik ni. Lepas syirik ni, masuk syirik ni. Sebab tak mengaji. Ada orang dia kata Allah ni bijak, tapi tak pakai ilmu Allah. Syirik pakai apa lain punya. Innallaha sami'un alim. Allah maha mengetahui, maha as-sami', mendengar, maha bijaksana, maha berilmu. Tiba-tiba Allah kata tak percaya. Itu namanya syirik. Percaya sama orang lain. Syirik dari segi apa? Dari segi sifat Allah. Allah sebut Hakimun Alim. Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Tiba-tiba datang hukum Allah, macam Allah tak bijaksana, tak pakai, habis, tenggelam. Asyirk, syirik yang Allah ziyaf af'al. Maksudnya apa? Kita hanya terima Allah buat langit, buat bumi. Allah hanya buat gunung, ganang. Allah buat hukum tak? Yang hukum ni Allah tak terlibat, kami nak buat. Itu syirik af'al. Ramai yang terlibat. Yang kita kena ingat, syirik inilah satu-satunya dosa Allah tak ampun. Wala'ayazimillah. Jadi tolong ngaji bab tauhid dengan jelas. Tolong ngaji bab tauhid ni dengan sejelas-jelas. Supaya kita tak terlibat dengan kesyirikan. Nampak je tadi, aku tak nak terlibat. Kemudian apa yang aku nak? Wasih. Sihir. Antara mana sihir apa? Orang sihir pasangan. Sampai nampak isteri cantik, nampak buruk. Sebab nak suruh cerai. Saya kata gini sebab apa saya saya tahu seorang muda kan hebat. Ngadu kat saya, kata ustaz, saya seminggu dua dah nampak isteri saya hulu sungguh. Saya kata pasal apa? Tak tahu. Malah isteri saya tu masih dekat sekolah, orang panggil apa? Ratu sekolah. Ratu sekolah. Lepas tu dia paksa saya, ustaz, mari tu, mari tu tengok saya ustaz. Sebab saya nampak hudu. Mesti dia balik daripada beli makanan kan. Dia bersebar sini jalan. Dia tidur sini saya. Saya kata, Masya Allah, Allah, Allah telah beri kamu soal isteri yang bukan sahaja cantik, bahkan nampak sopan. Yang jadi masalah yang saya kata, kau pergi berubat lah. Ada benda tak kena. Sebab Quran sebut kan, mar'u wa zawji, sihir memisahkan antara suami dengan isteri. Ibu ubat. Ada benda yang barangkali kamu tak perasan, kamu tak tahu.
ada orang yang berkata berkenan ke bini kamu. Wallahualam, jadi tolong berubat. Kita minum sihir kan, ada orang sihir pada sampai tak nampak gerai. Hari tu saya beli daripada apa ni, Taman Gombak dia. Tuan-tuan tak ada Gombak, tak tahu, payah cakap kan. Lalu nampak gerai, satu gerai apa ni, dia jual apa, pulut panggang. Saya singgah, saya kata, eh, saya tak pernah nampak pula. Saya lalu-lalu ni bertahun-tahun tak nampak di sini. Sebenarnya dulu memang gerai kami ni dikenakan di orang, memang tak nampak. Kami ada sini. Lepas tu mak saya buat apa yang patut dia kata. Orang nampak dia balik. Tapi nampak macam nampak, macam nampak tak selera. Jadi saya pun tengok ada seorang yang agak dah biasa beli, tak minta satu-dua. Apa ni, minta ni 10 ni 10, mak 10 10 tu kuih hebat ni kan. Saya pun geram, 10 kan, cuma 10 udang 10 ikan, apa, 5 udang 5 ikan, orang tu 10 10. Sekarang kalau dia tak sedap kan, dia marah pula kan. Kita kalau beli barang kat luar kan, kalau tak sedap marah bini. Dan kali beli rasa dulu kena marah kan. Beli, nak ceritanya apa? Sihir. Bab-bab sihir ni kan bab makanan, banyak orang kena. Kena-kena makan. Bila sedap, ah, siap. Atau menjaga, bila laris, siap. Di Taman Manja tu, apa nama? Dekat-dekat biji. Dia minta saya, tak tahu ustaz. Bayangkan orang segagah-gagah ni kan. Masa mula menjaga, suap-suap berapa kan. Dah kena tu, pegang kelapa jatuh. Eh? Jatuh bukan kelapa tu. Saya tengoklah badan macam tu kan, tak tahu ustaz, lemah boleh pegang aje nak nyor jatuh. Ish, saya kata dahsyat. Malam tu kan buat sikit majlis macam Yasir, besok tu kebetulan kan aku berjalan keluar masuk kedai, tak ada apa nampak. Ana ulang lagi keluar, tiba-tiba tersepak dekat pintu kedai tu apa, patung. Patung dengan segala jarum, dengan segala apa ni, ikat dekat badan patung. Saya kata, Masya Allah, inilah benda je. Ini sihir. Tanggung pula saya buat. Tapi ada orang buat ni, dia semegah sebab apa. Padahal muka kau, bukan tahu aku siapa. Aku siapa, dia kata. Pada hati apa tu? Kata pada kawan, nasib baik engkau telah sampai. Kalau sebab aku pernah pulang. Sebab biadab saya dengan Allah. Macam dia pula yang ada kuasa. Itu sihir. Ini merupakan dosa besar. Dan kesyirikan kepada Allah. Kuala berikut apa kata Nabi? Waqatil nafsal allati haramallah illa bilhaq. Bunuh manusia kecuali dengan cara yang dibenarkan. Mana apa? Yang bunuh kena bunuh balik kan? Tapi disabitkan oleh undang-undang, dia bukan boleh bunuh gitu je pula kan? Jadi mana apa? Membunuh manusia dengan tanpa hak. Geram macam pasal, bunuh. Islam tak benar kita, walaupun kita tahu. Sebab itu Ali masa ditikam dia, orang nak bunuh dah kan, Abu Luwah tu, jangan kata Ali. Bicarakan dia. Boleh hati kan terang, dah nikam tu kan. Tapi lagi apa? Undang-undang tetap undang-undang. Bicarakan dia. Tu Islam. Sebab tu kita walaupun marah macam mana kan. Tak. Tetap dibenarkan tu bunuh sesuka hati. Wa akramal yatim. Makan harta anak yatim. Ini berhati-hati kan. Kepada pengurus rumah anak yatim, bahaya ni kan. Jangan campur ke harta kita. Jangan campur bau harta anak yatim. Biasa pun termakan. Jadi kalau kita kutip rumah anak yatim pun, pastikan portion kita berapa. Jangan ambil ikut sedap. Orang yang kutip rumah ni kan, dia ada portion dia. Bergantung kepada macam mana pengurusan dia. Mungkin ada yang ambil sampai 1/10, 1/12. Bergantung kepada jenis urusan, 1/8. Tengok urusan. Makan riba, makan riba. Ini tak tersenarai. Dosa besar Nabi kata jauhilah. Dan kita masih ada sikit apa ni, dia punya apa kata orang titisan ni kan. Watawalla ya mazhaf. Lari kita tadi pada perjuangan. Lari daripada perjuangan Islam. Lari. Kita nak berjuang untuk Islam, tiba-tiba lari.
Itu boleh sampai ke medan suruh lari ke ustaz, kecuali untuk mengambil apa kata nak ngatur strategi. Tapi kau lari semata-mata lari, habis. Dan akhir sekali berkata daripada tujuh ni, qasul muhsanat ghafilat mu'minat, yang menuduh orang yang melakukan perbuatan zina kepada perempuan mukmin yang memelihara kehormatan. Orang tu baik saja tuduh kan, wallahualam apa sebab saja seronok tuduh orang. Ini satu hal yang berlaku juga akhir zaman ni. Dari tujuh perkara kata Nabi, lupakan benda akan mencelakakan kamu. Dan Islam mengajak kita untuk meninggalkan. Sebab sekalian bila kita perhatikan hari ini kan, kita berdepan dengan macam-macam benda. Macam-macam benda yang kita hadapi hari ini yang menjejaskan perjalanan kita di atas as-siratal mustaqim kita. Sebab Islam itu sebab kita pernah kita sebut pada Islam, kita pernah kita sebut pada al-Islam bermakna al-istilam al-mutlaq lil-qawwamah al-ilahiyah. Islam maknanya apa? Orang Islam orang yang apa? Orang yang istilam, tunduk. Al-Islam tunduk, patuh. Secara apa? Mutlaq. Al-istilam al-mutlaq. Patuh, tunduk, mutlaq. Lil-qawwamah al-ilahiyah. Kerana menegakkan, menegakkan perintah Allah. Itu orang Islam. Jadi betulkan balik kalau sama ini silap. Islam itu ialah tunduk sepenuhnya kepada Allah, kepada titah Allah, kepada dasar Allah, sistem Allah, agama Allah, demi menjunjung apa yang Allah perintah pada kita. Dan Islam itu yang akan menyebabkan kita insyaAllah mendapat keredaannya di akhir nanti. Moga-moga Allah selamatkan kita hingga terus berada di atas siratul mustaqim ini sampai ke akhir hayat kita. Wallahu'alam. Kita tamat setakat itu untuk episod ini ataupun bab ini. InsyaAllah lebih pada yang lain pada petang datang. Tangguh tasbih kafar surat Nas. Subhanakallah bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana fi khusr. Inna al-lazina amanu wa al-salah. Wa tawassal al-haqq. Wallahu'alam. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.